wabarakatuh. Saya Mohd Nizam bin Ishak. Saya Nur Ezzulliani binti Zulkifli. Kami adalah New Master Coordinator April 2021. Alhamdulillah, pada April 2021, kami telah berjaya mencapai rank tertinggi dalam Shaklee, iaitu Master Coordinator. Alhamdulillah. Saya merupakan seorang doktor. Saya juga merupakan seorang guru. Kami boleh terjebak dalam dunia bisnes apabila kami tekad untuk ada lebih banyak masa bersama keluarga, tetapi dalam masa yang sama mempunyai kewangan yang cukup. Dulu masa kerja di hospital kerajaan, jadual saya sangat padat. Nak luang masa bersama keluarga sangat-sangat terhad. Kadang-kadang balik tengah malam, anak-anak dah tidur. Bila wife dan anak-anak cuti, saya pula terpaksa kerja. Adalah yang akan merajuk. Setelah mencuba macam-macam jenis bisnes, dipendekkan cerita, saya nampak satu post di Facebook kawan saya. Dia tunjuk masa tu apa yang dia dah dapat daripada Shaklee. Saya ingat lagi, masa tu dia beli kereta tetapi Shaklee yang bayarkan. Dan dia hadiahkan mak ayah dia pergi umrah tetapi semuanya Shaklee tanggung. Jadi kami mula ada banyak impian. Bukan sahaja untuk lebih banyak masa bersama keluarga, tetapi juga untuk bahagiakan orang-orang yang kami sayang, terutamanya mak ayah. Betul tu sayang. Kami bukan dari keluarga yang senang. Kalau ikutkan, gaji kami berdua sebagai doktor dan cikgu dah cukup untuk keluarga kecil kami. Tapi still tak mampu nak bagi lebih untuk mak dan ayah. So kami perlu ada extra income untuk tunaikan impian kami dan bahagiakan mak dan ayah kami. Kami officially berdaftar sebagai ahli Shaklee pada Disember 2016 dan terus rank up supervisor pada bulan yang sama. Kemudian kami berjaya complete bonus fast track dalam masa 3 bulan dengan Shaklee dan seterusnya rank up coordinator pada Februari 2017. Walaupun pada mulanya perjalanan Shaklee kami nampak smooth, tapi kami juga tak lari dari diuji. Kami start di rank coordinator agak lama juga, lebih kurang 4 tahun, ya sayang? Betul, 4 tahun kami start. Tapi apa yang buat kami tetap setia dengan Shaklee adalah yang pertama, kami jatuh cinta dengan produk Shaklee, terutamanya Vivix. Sebab bila ambil Vivix, ketenaga tu rasa memang lain macam, tak macam selalu. Selalunya kalau balik kerja rasa letih, rasa mengantuk, maghrib je dah rasa nak tidur. Tapi since ambil Vivix, still bertenaga sampai tengah malam, reply WhatsApp customer lagi, coaching lagi. Sebab tu kami keep on sharing pasal kebaikan produk Shaklee. Sebab kami nak ramai lagi yang tahu manfaat ambil supplement tak terutamanya Shaklee. Dan yang kedua yang buat kami tetap setia dengan Shaklee walaupun kami stuck adalah kami ada banyak impian yang nak capai. Alhamdulillah, melalui bisnes ni boleh kata separuh dari impian kami dah tercapai. Saya berjaya resign pada tahun 2018 dan buka klinik sendiri. Jadi kami nampak peluang yang sangat cerah dalam bisnes ni untuk kami capai semua impian kami. Turning point yang buat kami comeback more stronger adalah bila balik daripada Phuket. Kami dekat nak bawa lebih ramai lagi pergi trip sama-sama, nak lahirkan lebih ramai lagi pemegang bonus dan nak diorang rasa apa yang kami dah rasa. So kami mula replan, aggressive recruit melalui open sharing ask us about Shaklee dan kami konsisten buat training new piece setiap bulan. So Alhamdulillah kami mula naik balik. Daripada start lama dekat rank coordinator, kami mula rank up to senior coordinator pada March 2020. Kemudian rank up to key coordinator pada May 2020, senior key coordinator pada Februari 2021 dan master coordinator pada April 2021. Berada di rank master coordinator sekarang sebenarnya bukanlah destinasi terakhir kami. Tetapi ini merupakan satu perjuangan baru untuk kami terus membantu dan menarik lebih ramai ahli-ahli di bawah kami untuk sama-sama menuju ke puncak. Kalau kami boleh, semua orang pun boleh. Sebab kami juga bermula dari bawah. Perjalanan kita mungkin tak sama, jalan kita mungkin tak sama, tetapi kita akan sampai ke destinasi yang sama, insyaAllah. Jadi kami nak berterima kasih kepada Shaklee atas peluang yang diberikan yang mana sangat-sangat lumayan. Terima kasih Shaklee Home Team. Terima kasih juga pada semua upline kami iaitu Dr. Syafika, Master Adi Nadia, Dr. Ijat, Kak Hasniza, Master Hasifah, Master Iskandar, Master Dosh, Master Fahana, Master Farihah dan Master Ifah. Terima kasih atas kepercayaan, bimbingan dan inspirasi yang diberikan yang buat kami sentiasa bersemangat untuk grab semua yang Shaklee offer.
Terima kasih yang tak terhingga juga buat tim kesayangan kami FRC, yang setia dengan kami, yang sentiasa ada ups and down, yang sambut tangan kami to be part of our master journey. Kami doakan lebih ramai FRC akan dapat bonus 4 dan 5 angka, grab semua yang Shaklee offer dan cepat-cepat naik master coordinator. Pesan kami pada semua SID, keep going. Teruskan mendaki, ingat DIY selalu supaya kita akan sentiasa bersemangat untuk sampai ke puncak. Slowly but surely. Walau lambat macam mana pun, langkah kita selagi kita terus melangkah, kita pasti akan sampai juga. Make it happen. Shock everyone. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Master Zul. Saya Master Adli Nadia. Kami dari VRG. Dan kami merupakan apply master kepada Master Ezzulliani dan juga Master Dr. Nizam. Okay, first and foremost, kami ingin mengucapkan tahniah kepada Master Izu dan juga Master Nizam atas kejayaan yang telah kalian kecapi berada di highest rank dalam business Shaklee ini. Mengenali Master Izu, beliau adalah seorang leader yang sangat committed, sangat sabar dalam perjuangan beliau nak capai ke rank tertinggi Master Coordinator. Saya lihat bagaimana beliau berjuang membesarkan tim FRC. Dulu tim FRC kecil saja. Sekarang ni kalau saya tengok FRC, tim berkepandangan sangat besar, melahirkan ramai leaders yang berpendapatan 4 hingga 5 angka. Kak Izu, Alin sangat berbangga dengan pencapaian Kak Izu hari ini. Terima kasih Kak Izu kerana menjadi part of tim BRG. Terima kasih kerana menjadi inspirasi untuk anak-anak BRG Academy dan juga FRC Team. Okay, tak lupa juga kepada Master Nizam. Thank you for your continuous support kepada Master Izu untuk sama-sama berjaya dalam bisnes Shaklee ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So this is just the beginning. There will be more success and more challenges ahead. Dan kami percaya yang kalian boleh berjaya dengan lebih hebat lagi lah. So dan terus menjadi inspirasi buat kami juga sebagai master apply. InsyaAllah. Akhir kata kepada kami, we wish you all the best.